Boys nih guys, boys guys. Dari Bogor. Arah telolet-nya ini. Halo, selamat datang di YouTube channel Selat Sunda 766 HI. Hari ini hari Minggu, guys. Kita berada di Pelabuhan Merak, guys. Di sini sudah terjadi ya puncak arus balik tanggal 30, guys. 30 April ya. Karena memang tanggal ini sudah terakhir. Mungkin minggu-minggu ini sudah mulai banyak yang sudah beraktivitas kembali ya, guys. Jadi buat teman-teman semua, ini hari puncak arus balik. Kita akan liput kapal di depan itu ya, ada kapal Elvina yang akan sandar di dermaga 4, guys. Wah, jangan kemana-mana, yuk kita liput yuk. Wah, ada banyak ratusan motor yang akan turun dari kapal ya, guys. Dan semoga teman-teman diberikan keselamatan yang sedang menuju rumah masing-masing ya. Amin. Hey guys, ini kita di dermaga 3. Ini antrian yang mau keluar dari pelabuhan sampai sini ya, antriannya cukup panjang, guys. Di sini ada bongkaran dari KMP Elvina nih, yang akan bongkar motor, kita pantau nih guys. Hari hari ini guys ya, luar biasa ya. Banyak. Jadi macetnya ini sampai ke dalam pelabuhan, guys. Gila, banyak banget, guys. Luar biasa ya. Bongkaran dari KMP Elvina nih. Sampai motong jalan ya mereka ya guys ya. Karena yang pintu untuk keluar dari Pelabuhan Merak sudah penuh. Sampai nggak gerak. Jadi buat teman-teman berhati-hati yang mau menuju Jakarta nih. Kepadatan terjadi hari ini ya. Ratusan motor nih, ada kali 500 motor ya, disusul sama truknya nih. Berarti truknya udah boleh lewat bakau sekarang, guys. Truk udah bisa lewat bakau ya sekarang. Truk udah bisa lewat bakau, guys. Ini ada bongkaran dari bakau nih ya. Sini ada Rakata mau berangkat, guys. Sungguh luar biasa, guys, antriannya, guys. Numpuk ya, numpuk. Pelabuhan Merak numpuk, bukan yang mau naik kapal, guys. Macet yang mau keluar kapal. Ini agak ini nih. Jadi jalan yang di luar itu udah penuh, guys. Merayap ya. Sampai kapal ngantri yang mau keluar ya. Sampai terjadi keanehan nih. Antri keluar kapal, bukan masuk kapal ya. Kita pantau kapal lagi. Kita sekali-kali di jalan nih, guys. Ini ada bis apa nih? Bisa keren nih, guys. Antri keluar kapal. Bis Sekawan Wisata ya. Bisa mewah nih, guys. Sekawan Wisata, your travel agency.
Boys nih guys, boys guys. Dari Bogor. Arah telolet-nya ini. Mantap om. Macet om, macet. Banyak nih. Tuh, penumpangnya banyak guys. Boleh juga nih bis nih. Arah telolet-nya nih. Kita pantau nih antriannya sampai mana nih guys. Macet total. Tuh guys, udah banyak tuh ya. Ada Arya Prima juga. Yang mau naik kapal juga sedikit. Tapi yang keluar kapal banyak guys. Luar biasa guys. Sampai dermaga 5 antriannya guys. Oh. Sampai sini guys antriannya ya, mentok ya. Sampai pintu tol ini ya, sampai pintu tol antri yang mau keluar kapal. Pokoknya buat teman-teman berhati-hati terus yang mau naik ke kapal ya. Eh, yang mau turun kapal nih. Soalnya antriannya padat. Oh ya, Arya Prima taruh mana? Ya itu mah keluar ya? Nah, itu dermaga 1. Satu. Ini dermaga 4 guys, bongkarannya antri ya. Ini dermaga 4. Jadi hari ini truk udah bisa lewat Bakau guys, jangan khawatir. Ada bis lagi tuh guys, ada bis apa tuh? ALS, ALS. Ada ALS. ALS berapa nih? Medan Bogor. Oh, artis Bogor guys. Artis Bogor nih. Terus. Terus kemana? Orang macet. Aduh. Mau keluar kapal juga antri. Ada KMP Batu Mandi sudah tolak dari Dermaga Express guys. Batu Mandi guys sudah tolak dari Dermaga Express ya. Selamat jalan KMP Batu Mandi, semoga selamat sampai tujuan. Semoga informasi dari saya bermanfaat ya buat teman-teman ya, apalagi yang lagi menuju Merak nih. Antriannya sekarang ini merayap, nggak gerak nih. Ada Virgo ya, klakson dari Virgo dermaga 7. Dia akan nyandar di dermaga 7 ya, kosongan. Ini ada Eka Trans. Eka Trans bis dari mana nih, kita nggak tahu. Nah, semoga teman-teman semua diberikan kesehatan selalu dan dimudahkan segala urusannya dan rezekinya ya, amin. Yang sedang sakit juga saya doakan semoga cepat diangkat penyakitnya dan cepat-cepat diberikan kesembuhan, amin. Bongkarannya terpantau padat saat ini. Semuanya semoga selamat sampai tujuan. Amin. Dadah semuanya. I love you. Mwah, 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 mwah.